Halo, aku Zenia Zain. Di sini aku berperan sebagai Jane. Aku sipit matanya nggak apa-apa. Seneng sih, seneng banget. Terus aku juga langsung mempersiapkan diri. Pasti kan nggak mungkin karakter Jane sama, pasti bakal berubah kan ya. Overthinking, overthinking. Aduh, nanti Jane bakal kayak gimana season 2 ya? Bakal seberubah apa ya di season 2 ya? Atau bener aja, lumayan. Yang pasti nge-trigger banyak cerita baru, plot-plot baru. Waduh, seru banget ya. Pokoknya kita ada Dastan, ada Kikan, terus ada juga Laura and the Gangs. Ada namanya Prisha dan Agni, teman-temannya Laura. Ada juga Mami Chika namanya. Di season ini karakter yang aku suka dari Jane, dia lebih dewasa. Emang sedewasa-dewasanya Jane dan sebahagia-bahagianya Jane, seceria-cerianya Jane. Jane tetap sosok yang naif dan polos. Kalau misalnya Jane kelihatan agak sedikit lemot, ya emang itu Jane pada dasarnya seperti itu. Tapi Jane udah lebih pintar kok kebanding season 1 yang itu. Dan ditambah lagi, Jane lebih pintar dan lebih mahir ngontrol emosinya. Kalau season lalu kan Jane kan masih berantakan kemana-mana emosinya, nggak tahu tempat tiba-tiba nangis gitu kan. Tapi kalau di sini Jane udah lebih kuat lagi, udah nggak nangis-nangisan lagi, justru Jane jadi ceria banget. BBCG season 2 harus banget ditonton karena kali ini kita banyak banget komedinya. Kalian fix bakal ketawa. Season lalu Jane banyak masalah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit depresi, dikit-dikit enggak, season ini enggak. Season ini kita full ketawa-ketawa semua. Kita have fun. Aku sih tim Kate Dastan. Dastan baik banget sama Kate. Liamnya kadang ngeselin. Kenapa Kate mau nyama Liam? Dah, kadang aku mikirnya gitu lah. Jangan lupa saksikan View Original Series Bad Boys vs Crazy Girls Season 2 hanya di View. Jangan nonton bajakan ya. Nggak boleh, awas. I'm watching you.